faqati ulumin bikum fitarain amin qala radiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim an sa'ad radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arju an la ta'jiza ummati inda rabbiha an yu'akhirahum nisfa yawmin rawahu ibn ahmad wa abu dawud hadisun hasan an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni nuhitu an qadri al-muslimin Allah rawahu ibn abu dawud hadisun dhaif tafadhal Bismillahirrahmanirrahim. An Iyad wa an Himar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni nuhitu an zabdil musyrikin rawahu Abu Daud wa Tirmidzi hadisun sahih wa an Ka'ab wa an Ibn Malik radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqbalu hadiyata musyrikin rawahu Tabarani fi Mu'jam al-Kabir hadisun sahih la bismillahirrahmanirrahim an Amimah binti Ruwayyah radhiyallahu anha qala qala Allah salli alaihi inni la usafihu usafihu اللهم صل عليه اني لم عمر عمر نعم عمر نعم عمر نعم ان انقب على انقب على بيوت الناس ولا اشكر بيوت نقب على كتاب ابو احمد زكريا ada yang punya kita maju. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di musnadihi hadisun hasan. Ahsan. Terus satu lagi. اللهم صل عليه وعلى آله ادخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي جوز فأتجوز صلاتي لبكائه اللهم صل وسلم وبارك عليه أجاك سيني سيني أستاذ ya. Enggak baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas inni sa'altu rabbi auladan musyrikina fa'tanihim qadaman ya ahli jannati. Masyaallah. Nahum la yudriku ma adraka abahum min al-firqi wa li annahum fi misaqil awwal. Satu lagi. Anin Malik bin Bashir. Inni ala jawr jawr Allah qaf qaf muttafaqun alaih ya qaf muttafaqun alaih betul dan imam kaf ha ya udah kitab yang kedua sekarang bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum tawaful udhiyati qala Allah ta'ala wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub Zam-zam. Sawabu syurbi ma'i zam-zam. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma'gal gala Rasul. Allahumma salli alaihi. Ma'u zam-zama bima syurib lahu. In syaribtahu tashtashfa. Syafaka Allahu. In syarabtahu. Di syaba'ika. Di syaba'ika asba'aka Allahu. Wa in syaratahu liqati zumaika qada'ahu Allah
وإن شربته مستعيدا أعاذك الله. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رواه الحاكم. وقال صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي. قلت: قد سلم منه. الله أعلم. Yang kedua, Ustaz, tafadhal. اللهم صل عليك. Deh, satu-satu deh cukup. الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن مبارك رعيف بن المبارك دخل زمزم فاستسقى دلوا واستقبل البيت ثم قال: اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي زبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وإني أشربه لعطسي يوم القيامة. الله. رواه البيهقي عن سويد بن سعيد قال: رأيت ابن المبارك أتى زمزم فقال: اللهم إن ابن عبي الموالي حدثنا عن محمد بن المخندر عن جابر منكدر عن جابر فذكر مثله. قلت: وهذا إسناد جيد والأول أحسن. الله أعلم. طيب satu lagi. Tad. اللهم صل عليه وعلى آله. Satu lagi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. La'wa. Masya Allah. Gala as-si'ir. Jahdu. Allahumma salli alaihi. Wa abshiru. Wa muddikum. يكفي الخمسة والستة وإن البركات في الجماعة ومن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة ومن فرج عنها ربة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها ومن أرادها بسوء أذابه سوء Abdul. Siapa yang udah? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Hadhihi arkanul khutbati. Amma syurutuha fasittatun. Ahaduha al-waqtu wa huwa ba'da az-zawali. فلا يصح تقديم شيء منها عليه. الثاني تقديم الخطبتين على الصلاة. الثالث القيام فيهما مع القدرة. الرابع الجلوس بينهما وتجب الطمأنينة فيه ولو كان عاجزا عن القيام وخطب جالسا.
وجب أن يبصل بينهما بسكتة على الأصح. والله أعلم. أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم ورضي الله عنه. الخامس الطهارة على الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان، وكذا يجب ستر العورة على الجديد. السادس رفع الصوت بحيث يسمع 40 من أهل الكمال، وإلا لم يحصل المقصود من مشروعية الخطبة. وهل يشترط قولها عربية؟ الصحيح نعم، لنقل الخلف عن السلف ذلك، وقيل لا يجيب لحصول المعنى، فعلى الصحيح لو لم يكن فيهم يحسن العربية جاز بغيرها. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب على كل واحد أن يتعلمها بالعربية كالعاجز عن التكبير بالعربية، فإن مضت مدة إمكان التعليم ولم يتعلم أحد منهم عصوا كلهم ولا جمعة لهم، بل يصلون الظهر. هذا قاله الرفعي. ووجوب تعلم الخطبة على كل واحد ذكره في التتمة، وذكره غيره وجزم به ابن رفعة. وعبارة الروضة. ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة، قال الأسنوي وهو غلط، قال القاضي حسين. وإذا لم يعرف القوم العربية فما فائدة الخطبة؟ والله أعلم. شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأجاب اللهم صل عليه. وكذا نقله الخلف عن السلف، وقول ابن المنذر وهذا بالإجماع، وكونها في جماعة قد مر. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وهيئتها أربعة: الغسل والتنظيف للجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. والله أعلم. كن مرت في فصل الأبصار المسنونة، والغسل وإن صدق بالسكب ماء على جميع الجسد، إلا أن المقصود منه تنظيف الجسد من الأوساخ التي يحصل بسببها رائحة كن. فلهذا ذكر الشيخ تنظيف الجسد. ومن السنة أيضا أن يتزين ويلبس من أحسن ثيابه، ويتطيب ويتطيب لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب بيته إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة بينها وبين جمعته التي قبلها في صحيحه والحج، وقال هو صحيح على الشرط المسلم. والله أعلم. والأبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. والأبيض من الثياب أفضل، وكما يستحب الغسل والطيب يستحب إزالة الزهر والشهر المستحب إزالة الماء. وحكمة الغسل حتى يجد مجلسا في مجمي جليسه ما يكره فيتعدى. قال العلماء: ويقصد من هذا أن جليسا لا يتعطى ما يتعدى منه جليسه
min tibi hatta yajida jalisa min jalisi ma yantaqi bihi min tibi raihati wa husni thiyabi li adli nazari fala yajidu ma yantaqi bihi basarahu sallallahu alaihi wasallam ala man syara lana hadha al-khaira Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita selalu panjatkan atas ni'mat-ni'matnya, senantiasa di dalam sehat wal afiat, di dalam ta'atillah, di dalam ibadah, menuntut ilmu. Bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di akhir dari hadis-hadis Jami'us Shaghir Imam Sayyuti, hadis 2632 dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la arju an la ta'jiza ummati 'inda rabbiha an yu'akhkhirahum nisfa yawm. Rawahu Imam Ahmad fi Musnadih wa rawahu Abu Daud hadisun hasanun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mengharap, kata Rasulullah, an la ta'jiza ummati, jangan sampai umatku, katanya, dia enggak sabar di dalam berdiri di dalam hisab nanti di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar 120 ribu tahun. Satu tahunnya wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, seharinya saja 1000 tahun. Masya Allah, ya, daripada hari-hari dunia. Bagaimana mampu umatnya, katanya. Tuh, Nabi mau memberikan syafaat. Ya Allah, sayang banget sama kita. Kesian umatku nanti enggak kuat wukuf di ahad, di hisab yaumul qiyamah. Aku minta Allah jangan sampai, ya, umatku enggak mampu duduk di hisab atau berdiri di hisab di padang mahsyar yaumul qiyamah tatkala menghadap Allah. An yu'akhirhum nisfa yaum. Ditunda atau dikurangin setengah hari. Masya Allah. Nanti di dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, orang yang beriman di dalam wukuf di padang mahsyar yaumul qiyamah, dia menantinya seperti 2 rakaat dia kerjain di dunia. Alhamdulillah, ya, orang yang beriman, yang bertakwa, umatnya Nabi Muhammad, orang-orang nunggunya lama, selama-lamanya dia hanya seperti sholat 2 rakaat. Padahal itu antrian enggak habis-habis, ya. Satu orang menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syafaat di Nabi. Subhanallah. Nabi masing mengharapin, minta sama Allah dikurangin, ya. Nisful yom, ya. Setengah hari aja deh. Setengah hari dikurangin daripada umat-umat yang lain. Kalau tadi umat lain satu harinya aja 1000, umatku setengahnya. Subhanallah. Ya. Bahkan itu hadis yang lebih bagus lagi, seperti 2 rakaat, ya, dia mengerjakan sholat. Alhamdulillah, Nabi kita udah duluin, udah mikirin tuh, ya, bakal lama kita wukuf di padang mahsyar yaumul qiyamah, ya, begitu lama aku takut, katanya, umatku gak mampu, gak sabar untuk lama berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'akhirhum, ya, dia diberikan umat akhir zaman. Alhamdulillah, umat akhir kita nih, umat akhir zaman, ya, didahulukan nanti awal yang paling dihisab. Masya Allah, cepat lagi dia, ya, cepat dihisabnya. Orang-orang mestinya zaman Nabi Nuh dulu, zaman dulu-dulu yang lain, tapi umatnya Nabi Muhammad yang terakhir, dia yang dihisab duluan dan cepat dan ringkas dan langsung masuk surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Begitu sayangnya Nabi kita, begitu pedulinya Nabi kita sampai di padang mahsyar yaumul qiyamah. Kelamaan dia gak mau umatnya lama, gak mau umatnya lah, mau umatnya cepat di sana. Kita kalau punya anak, kita mau ada antrian loket, antrian loh. Saya punya teman di sana tukang loket. Anak-anak ini masukin duluan, paham gak? Anak-anak itu, sekeluarga itu, masukin semuanya, cepetan. Enak gak begitu? Itu ibaratnya. Nabi gak mau lame umatnya berdiri di padang mahsyar yaumul qiyamah. Dia minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, biar umat
Umarku duluan masuk. Jangan dilamain. Terima kasih mending. Mubarak alaihi wa ala al hadisun hasan. Masya Allah, kuat hadisnya dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Dan Imam Abi Daud. Diambil dari ayat tadi. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 120,000 tahun. Ya Allah. Ya. Bahkan dikatakan umatku fukaranya masuk surga sebelumnya 500 tahun dari orang-orang kayanya. Nah, lebih sayang lagi kepada muhajirin. Muhajirin. Yani fukara ummati. Ya. Yadkhuluna al-jannah qabla al-aghnia bi 500 am. Fukara dari umatku yang sabar, yang berjuang sama Nabi, termasuk umat-umatnya semuanya. Ya, yang ridha atas kefakirannya, kemiskinannya dia terima, dia masuk surganya sebelum orang-orang kaya 500 tahun. Setengah hari tadi. Setengah, ha? Kalau seharinya 1000 tahun, dia masuk duluan sebelum orang-orang kaya setengah hari, yaitu 500 tahun. Hadis keduanya, inni nuhitu an qatlil musallin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Aku dilarang katanya membunuh orang-orang yang sholat. Gak boleh. Kita ini sekarang perang orang sholat sama ahli sholat. Orang kuning sama orang hitam. Ya, bendera hijau sama bendera kuning. Bendera hitam sama bendera putih. Ya Allah. Dia sholat, kita sholat. Main bunuh-bunuhan. Ya. Nabi berkata, ini nuhitu. Aku saja dilarang untuk membunuh orang-orang yang ahli sholat, yaitu orang mukminin, ya. Orang-orang yang beriman, yang ditunjuk adalah orang-orang yang dia ahli sholat, mukminin ahli sholat. Apa asbabul wurudnya? Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mukhannif khudiba yadayhi wa rijlayhi bil hinna. Nabi didatengin seorang banci katanya. Banci dia pakai henna di tangannya, di kakinya. Larang kalau kita laki-laki enggak boleh memakai henna pacar. Diusir dia oleh Nabi. Kata sahabat, apakah kita bunuh nih si banci nih? Si. Sahabat-sahabat bilang, "Bu, kita bu." Kata Rasulullah, inni la nuhitu an qatlil musallin. Aku dilarang membunuh orang-orang yang sembahyang. Selagi dia masih sembahyang, selagi dia masih beriman sama Allah, enggak boleh kita main membunuhnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Inni nuhitu an zabdil musyrikin. Dari Iyadh bin Himar, riwayat Imam Abi Dawud dan Tirmidzi, aku dilarang, ya, dilarang menerima pemberian-pemberian orang-orang musyrik. Masya Allah. Sekarang orang-orang musyrik memberi kita. Kita dilarang. Kenapa? Kita udah kaya. Orang-orang Islam. Di zaman Nabi aja. Betul. Sebelum-sebelumnya. Waktu di Mekah. Atau di awal-awal. Masing ada family dengan orang musyrik. Masing ada orang-orang. Silrahim ada orang-orang musyrik. Memberikan sesuatu. Diterima. Teman-teman dagangnya diterima. Tetapi setelah dijaya. Setelah udah mampu, enggak lagi terima. Ya. Ini tuh zabil musyrikin. Aku dilarang menerima hadiah-hadiah orang-orang musyrik kepada kita. Nanti kitanya menjadi sayang sama dia, menjadi teman dia, menjadi takut sama dia. Di maslahah. Enggak boleh. Benar. Kita dikasih misalnya negeri. Dikasih pinjaman sama negeri satu. Akhirnya itu negeri ngatur kita. Itu negeri ngatur. Ngatur kita, gitu juga kita. Serangan boleh juga. Ya. Lebih jelas lagi hadis yang keduanya. Inni la aqbalu hadiyata musyrikin. Aku tidak terima hadiah-hadiahnya orang musyrik. Hadis jelas. Dua-duanya hasan. Ya. Yang hadis sahih daripada Imam Tabrani dan Imam Abi Dawud dan Tirmidzi. Dari Ka'ab bin Malik. Inni la aqbalu hadiyata musyrikin. Aku tidak terima hadiahnya dari orang-orang syirik. Dia memberinya ada maslahat. Dia memberinya untuk menundukkan orang Islam. Dia menundukkan hatinya orang Islam. Supaya orang Islam takut sama dia. Supaya orang Islam dihina sama dia. Nah, jangan. Kita enggak boleh nerima. Itu daripada hadis yang kedua.
hadis yang baru dari Umamah, Umaymah binti Raqiqah, ya. Inni la usafihun nisa, aku tidak bermusafahah, berjabatan tangan dengan wanita. Inni la usafihun nisa, aku tidak berjabatan tangan dengan wanita, ya. Wa innama quli li mi'ati imra'ah kaquli kaqawli aw mithla qawli li imra'ah wahidah. Tatkala mau berbaiat perempuan-perempuan, dia pada mau berbaiat kepada Nabi, seperti laki-laki berbaiat kepada Nabi dengan jabatan tangan. Umaymah binti Ruqayqah datang dengan para wanita-wanita berbaiat kepada Nabi untuk masuk Islam. Jangan syirik kepada Allah, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh membunuh anak-anaknya, dan tidak mendatangkan sesuatu yang maksiat yang besar, ya. Dan tidak bermaksiat di dalam taat kepada Allah, dalam perintah-perintah Allah. Lalu Rasulullah berkata, tatkala aku boleh enggak bersafahah denganmu ya Rasulullah? Himastata'tunna wa atajtunna. Kalian mengerjakannya dengan sekemampuan kalian, dengan sebisa-bisanya sedikit kali daripada janji-janji baiat tersebut. Allahu wa rasuluhu arhamu bina min anfusina. Kami orang wanita lemah, enggak bisa menjalankan semuanya. Allah lebih rahmat dan Rasulnya pun lebih rahmat kepada kita. Halumma nubayyuka ala dalika. Mari ya Rasulullah, kami membaiat kepada engkau ya Rasulullah. Semua yang berbaiat sama Rasulullah ditahan oleh Rasulullah. Inni la usafihun nisa, aku tidak bermusafahah dengan perempuan. Tetapi kata Rasulullah, kumpulin aja semua wanita, ya. Ayo ikutin omonganku satu-satu. Ha, diajarin Rasulullah, diejain Rasulullah, ya. Baiatnya tadi dengan dia, anbi'ahu anna nusyika billahi syai'a wala nasruga wala nazmiya wala naqtula auladana wala na'ti bubuhtanin mainina. Ucapan diikuti oleh semua wanita-wanita itu, cara baiatnya perempuan-perempuan. Hadis baru dari Abu Sa'id al-Khudri, inni lam umar an unajiba ala qulubin nas wala asyqa butunahum. Rawahu Imam Ahmad dan Imam Kha, Imam Bukhari. Aku tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek hati orang. Unajib, ya, artinya menggali-gali, ya. Membuka-buka hati orang, menebak-nebak hati orang, enggak bisa. Yang tanya Allah SWT, dalam Umar an astakshifa ma fi dhamairihim, aku tidak diperintahkan untuk mengungkapkan apa yang di dalam dhamirnya, di dalam sarairnya, enggak. Allahu yatawalla sarair, ya. Wallahu yahkumu bil dhawahir wa ya, nahnu nahkumu bil dhawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya bisa menghukum orang zahirnya, luarnya, yang tahu dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Wala ashugga butunahum, ya. Kalimat yang mana sering disebutkan kepada hal syagagta galbah, kata Rasulullah SAW kepada Usamah, ya, tatkala dia membunuh orang yang musuh dengan dia lagi perang, setelah kalah dia mengucap la ilaha, dibunuh langsung, ya. Kata Usamah, aku membunuhnya karena dia maksa, karena dia pengen selamat dari aku, katanya. Dia ngucap la ilaha pura-pura kalau kita, supaya dia enggak dibunuh. Aku bunuh langsung. Kata Rasulullah, engkau tahu di mana dia? Kata galbah, apakah engkau belah dadanya? Engkau udah tahu aja. Nah, itu bagaimana engkau la ilaha illallah di padang mahsyar yaumul qiyamah. Nah, itu berat sekali. Kita enggak boleh mengorek-ngorek hati orang atau membuka atau membelah dada orang, enggak bisa. Inni haramtu ma baina labatayil madinati kama harrama Ibrahim Makkah. Rawahu Muslim, ya, dari Abu Sa'id al-Khudri. Aku di sini haramtu, aku muliakan, aku sucikan tanah Madinah. Masyaallah. Ma baina labatayil
Ghatayha, di antara dua gunung, ya, ada gunung yang di sebelah kanan dan sebelah kiri, ya, yaitu Uhud dan sebelahnya Thabit, ya. Maka ini tanah udah mulia sekali, udah tanah suci seperti Nabi Allah Ibrahim mengharamkan tanah Mekah menjadi tanah suci, ya. Nabi muliakan Madinah. Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah tanah Mekah menjadi tanah suci. Juga tanah Madinah disucikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Banyak Nabi mendoakan seperti Nabi Allah Ibrahim mendoakan makannya, gandumnya. Nabi juga mendoakan timbangan-timbangan gandum di Madinah, mendoakan roti Madinah supaya berkah tidak terlalu kurang. Begitu juga dagingnya diberkahkan, ya. Begitu juga lidahnya orang-orang Madinah, ya. Karena lidah orang-orang Mekah pedes, ya. Kasar orang Mekah, kejam, jahiliyah, ya. Tapi orang-orang Madinah lembut katanya, didoain sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni la ashfa'u yawmal qiyamah li akthar mimma ala wajhil ard min syajar wa hajar wa madar. Di riwayat Imam Ahmad dari Buraidah, aku memberikan syafaat di hari kiamat lebih banyak daripada apa-apa yang ada di muka bumi. Masya Allah, manusia sebanyak itu diberikan syafaat lebih daripada bebatuan, lebih daripada tanah. Masya Allah, ya. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kau sisakan buatku katanya? Engkau habisin semuanya, umatmu diberikan syafaat. Innila arda wahidan min ummati finnar. Aku enggak ridha kalau ada satu umatku di neraka. Ya Allah, kita apa balasannya menabi kita? Allahumma salli wa sallim. Aku enggak ridha satu umatku di neraka. Enggak mau Nabi. Aku minta kepada Allah supaya mendapat memberikan syafaat lebih banyak dari orang yang di muka bumi, dari pohonan pepohonannya seperti maksudnya banyak pohonan, seperti banyaknya batu-batu dan tanah-tanah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadis dari asmi ini lakutlah wa ana uridu an utilaha. Aku tatkala masuk ke dalam salat setelah takbir dan baca Fatihah, tetapi aku pengen panjangin ini solat. Fa asma'u buka asabi. Tapi ada aku dengar nangisnya anak orok. Fa atajawazu fi salati. Nabi kesian sama suara tangisan orok. Kenapa katanya? Mimma a'lamu min syiddati ummihi bi buka'ih. Karena aku tahu katanya ibunya pun sayang kepada itu anak, lebih sayang dari aku. Ya. Maka Nabi jangan enggak lama-lamain sholatnya. Enggak lama, dia cepetin sholatnya, diringkesin. Artinya yang wajib wa, yang wajib-wajib. Allahumma salli wa sallim. Rahmat kepada tangisan tu anak yang Nabi tahu si ibu pun enggak rahmat. Nangis lagi sholat. Ya, Allahumma salli wa sallim. Lihat tuh, ya, Nabi pemikirannya begitu indah. Dia lihat suara anak nangis. Sholat jangan. Karena dia tahu ibunya pun juga pengen ambil, semen dia tahu dirinya lagi sok. Wa kana bil mu'minina rahima. Allahumma salli wa sallim. Nabi itu sifatnya rahmat kepada orang-orang yang beriman. Inni sa'altu rabbi auladal musyrikin fa'atanihim khadaman li ahli jannah. Aku minta kepada Allah bahwa anak-anak orang-orang musyrikin yang belum balik, dia enggak tahu menahu, kasihan, enggak saleh. Wildanun mukhalladun. Ha? Mereka anak-anak kecil tetap nanti dijadi anak-anak kecil di sana. Ya. Fa'atanihim, aku dikasih oleh Allah untuk apa? Anak-anak orang-orang musyrikin khadaman li ahli jannah. Dia menjadi membantu pelayan-pelayan di dalam syurga. Li'annahum lam yudriku ma adraka abahum min syirik. Karena mereka enggak sampai ngalami terdapat bapaknya di dalam kesyirikan. Dia masih belum baligh, meninggal belum, Pak. Meninggalnya belum balik, kecil-kecil anak-anak musyrikin, ya, nggak dia ingat azab seperti bapak-bapaknya yang syirik, tetapi dia menjadi pelayan-pelayan di syurga. Wa inna
wali anhu fil mithaq awal, karena mereka tetap ya, daripada dari panggilan Allah di alamul arwah asbir biqul wala. Dia masih mengaku, apakah kalian tahu ya, aku ini Tuhan kalian di alam arwah, semua tahu di alam arwah Allah dan Tuhan. Anak-anak kecil yang belum balik dari anak-anak orang musyrikin, Nabi minta kepada Allah supaya menjadi pelayan-pelayan ahli syurga. Hadis sampai di mana tadi? Sini ya. Satu lagi, inni la ashadu ala jor, ya, rawahu muttafaqun alaih, Imam Hakim fil Mustadrak dari Nu'man bin Bashir, hadis sahih. Aku tidak mau bersaksi di atas kepalsuan. Jor, boleh kita syahadatul zur, ya, syahadatul zur atau jor atau keboliman, mendolimi orang, tidak mau. Ya, Nabi tidak mau menyaksikan sesuatu, ada sesuatu kezaliman, ada sesuatu kafan, ada sesuatu yang mendolimi orang lain. Kita tidak mau menjadi saksinya. Karena takut kepada Allah akan menjadi nanti ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terbalik. Ini adlun. La ashadu illa ala adlin. Allahumma salli wa sallim. Hadis terakhir, hadis sahih dari Ibnu Nafi', Rasulullah berkata, "Inni adlun, aku bersifat adil." Ya, la ashhadu illa ala adl. Enggak mau aku bersaksi kecuali persaksian itu benar. Hadis-hadis di dalam kitab Matjarur Rabih sudah sampai minum air zam-zam di dalam bab manasik haji. Hadis pertama dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah berkata, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, ma'u zamzama lima syuribalah. Hadis tenar ya, ma'u zamzama lima syuribalah. Perawinya Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Air zamzam itu tergantung si orang yang minumnya, niat yang peminumnya. Di dalam hadis ini ada tiga katanya, Yasin lima guri Allah. Surat Yasin tergantung niat orang yang membacanya. Apa aja? Mau dunia, mau akhirat, mau rezeki, mau akhlak, mau urusan, apa aja masuk. Padahal ada hubungannya apa? Tadi air zam-zam. Ada hubungan air zam-zam sama nikah. Misalnya ini pengen kawin nih, suruh minum air zam-zam. Mau dapat jodoh. Ini mau sembuh, kalau mau sembuh mungkin karena masuk ke situ. Ini yang gak masuk ke mulut, gak masuk ke perut, diterima sama Allah. Kita berdoa niat minum air zam-zam untuk apa aja? Ya Allah, mudah-mudahan utang pada balik. Kan ada hubungan apa utang membalik? Misalnya, lima syuribalah. Tergantung niat apa saja. Ya, begitu juga surat ya. Yasin. Yang ketiga apa? Fatihatul kitab lima guriatlah. Surat Fatihah. Surat Fatihah. Apa saja kita niat, diterima sama Allah subhanahu. Niat lidahnya Nabi, permohonannya Nabi kita Muhammad. Ya, enggak meleset dia mengucapkan sesuatu dibuktikan nama Allah subhanahu. Kita baca Fatihah untuk apa aja deh? Untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk hajat, untuk urusan, untuk apa aja. Baca Yasin begitu juga. Siapa orang ada punya hajat pagi hari, cepat-cepat baca Yasin. Apalagi di sore hari, baca lagi Yasin. Lama, karena Yasin lima kuri, begitu zam-zam, muabat apa aja, penyakit apa aja, urusan apa aja, minta sama Allah dengan kemuliaan zam-zam. Apa dikatakan Rasulullah? In syaribtahu tushtashfa, syafakallah. Kalau engkau minumnya, niat minta disyifakan, disembuhkan, disembuhkan oleh Allah. Wa in syaribtahu li syaba'ika, asyba'akallah. Kalau engkau niat minum karena enggak ada makanan, enggak ada bisa dimakan, hanya air zam-zam buat kenyang, dikenyangin oleh Allah. Subhanallah, ya. Wa in syaribtahu li qat'i dhama'ik, qata'ahu Allah. Kalau engkau minum katanya untuk menghilangkan daripada hausmu, dihilangkan hausmu. Subhanallah. Wa in syaribtahu musta'idan, kalau engkau minum untuk nih dia, untuk minta dihindari dari bahaya, minta dihindari dari segala yang engkau takuti, a'adzakallah. Engkau dilindungi. Subhanallah, kita takut sama orang, kita minum zam-zam. Niat ya Allah, jangan sampai ini orang jahat sama aku. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di
diapain? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat suci Al-Qur'an. Imam Syafi'i membaca inna nahnu inna Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, tatkala dia dipanggil oleh Harun Rashid mau dihukum oleh dia, Imam Syafi'i membaca di dalam surat Yasin, ya, apa inna nahnu inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, terusannya fa idha hiya ila al-adhgani mughmahun, diulang-ulang sama Nabi Allah, sama Syedna Imam Syafi'i, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adhgani fa hum mughmahun. Dari malam sampai malam aku baca aja itu ayat, cuma satu ayat dibaca, subhanallah. Tapi niat ni niat inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adhgani fa hum mughmahun. Dia baca doa Taif yang keduanya, dia dapat ijazah dari gurunya, suruh baca doa Taif, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma in Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Setelah dia baca, datang tentara-tentara mau bawa dia. Ini boleh juga nih Habib Rizik kita ajarin. Ya, ya. Biar dia nanti kalau dia kenapa-napa kita ajarin yang begitu-begitu. Yang mudah-mudahan dijaga oleh Allah, ya. Digerebek rumahnya Imam Syafi'i, dibawa, dipaksa, engkau panggil sama raja. Sampai di kedah aja dia baca di jalanan terus. Sampai yang nanya dia, engkau baca apa? Aku baca Quran dari tadi. Baca Quran sama doa. Dan kali dibuka Allah robah, langsung itu raja berbalik. Subhanallah. Ya, raja itu berbalik dengan izin Allah, malah dimaafin, dibebasin, dikasih duit lagi. Ya salah, enak banget itu. Tapi duitnya enggak mau Imam Syafi'i. Dia bilang, nanti bebasin ane, jangan lagi ane diurusin dengan urusan pemerintahan. Jangan ane dimasukin urusan pemerintahan. Ya. Lalu duitnya dibagi-bagiin sama tentara-tentara yang bawa dia. Ini tentara loh, yang tadi bawa dia, dikasih duit semuanya. 1000-1000 habis katanya. Di situ juga habis, enggak dibawa pulang. Dia tahu duit sono, duit gituan. Ya. Allahumma shalli. Jadi satu ayat kita baca dengan yakin. Nah, ini kalau imam kita Imam Syafi'i, masa kita enggak yakin? Banyak ayat-ayat daripada al-suci Al-Qur'an yang kisah-kisahnya dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti mempunyai dalil. Enggak mungkin Imam Syafi'i enggak punya dalil. Ya enggak? Begitu Imam Abdullah bin Abbas kalau dia minum katanya. Ini bacaan doa yang di buku panduan manasik umroh dan haji, ya, panduan manasik umroh dan haji, ya. Saya ditugasin suruh bikin panduan buku umroh sama haji, cuman gak ada yang bisa bantuin. Kalau ada yang bisa bantuin, anak-anak nulis sama ngumpulin hadis-hadisnya, kita kumpulin hadis-hadisnya dari belayar atau doa berangkat sampai tiba, sampai masuk Mekah, sampai umroh, sampai apa namanya, sampai sa'i, sampai ziarah, kumpulin semua doa-doanya yang ada di dalam kitab-kitab, ya, banyak di dalam kitab Idhah al-Manasik Imam Nawawi, ya. Mestinya ada yang nulis, mestinya ada yang nyetak, enak jadi cepat. Nah, di antaranya Imam Abdullah bin Abbas di doanya, ya, dia baca tatkala habis minum dari minum Zamzam, Allahumma insurka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an min kulli da', ya. Ya Allah, aku minum air zam-zam dengan niat, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang manfaat. Ada hubungannya air sama ilmu. Air, kita bisa jadi ilmu kita bermanfaat. Ilmu kita berkah. Warizkan wasi'an. Rizkui yang wasi', yang luas. Wasyifa'an min kulli maradin wada. Min kulli saqam. Riwayat. Dan sembuhkanlah aku dari segala penyakit. Yang kedua, tadi riwayat Jabir, tadi riwayat Abdullah bin Abbas, jadi mutawatir, dua perawi besar, ya, dari sahabat yang mendengar Abdullah bin Abbas dan sahabat Jabir. Ma'u zamzama lima syuribalah, air zamzam itu tergantung niat yang minumnya. Riwayatnya Imam Ahmad Ibn Majah. Di atas tadi riwayatnya Imam Hakim fil Mustadrak, kuat-kuat semuanya perawinya. Yang ketiga, Abdullah bin Mubarak daripada salah satu muridnya Hasan ibnu Isa,
Aku lihat guruku, katanya Ibnu Mubarak, masuk ke sumur Zamzam. Dia timba dengan embernya, lalu dia madhab ke kiblat, dia berbaca. Dia baca dulu sebelum minum. Dia bilang, "Ya Allah, aku mendapat hadis dari guruku Abdullah Ibnu Mu'ammal." Dia mendapatkan hadis dari Abu Zubair, dan dia mendapatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nah, ini guru kita kalau mengajarin hadis-hadis obat, hadis-hadis bacaan, dia bertawasul dengan gurunya. Ya, dia tawasul dengan, terus dia tawasul lagi kepada yang memberikan itu hadis. Tadi itu Abil Mu'ammal, terus Abu Zubair, an Jabir, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'u zamzama lima syuribalah. Sampai Imam Bukhari katanya, aku kalau lagi ada kesulitan, aku bertawasul sama guru-guruku yang aku tulis di dalam Sahih Bukhari. Ya, dia tawasul dengan guru-guru top. Nggak mungkin gurunya lebih bodoh dari muridnya. Ya kan? Imam Bukhari apa pangkatnya sama gurunya? Dia udah tenar aja. Dulunya kan dibelajar murid sama gurunya. Gurunya lagi ada gurunya nggak? Nggak mungkin guru yang kedua lebih bodoh daripada guru yang ketiga. Pasti yang lebih alim lagi. Begitu. Maka setiap katanya haddatsana, 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 semuanya itu 9, dia punya martabat 9 guru, sampai 9 sanad kepada Rasulullah di Fatihahin, dia tawasulin apabila ada kesulitan di diriku katanya. Masya Allah. Ya, tawasul kepada guru-guru yang sampai sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni ashrabu li'atasi yaumil qiyamah. Ya Allah, jauh banget. Niatnya jauh banget. Tadi untuk dunia, ini enggak, aku niat minum air zam-zam ini supaya nanti di waktu aneh kehausan di hari kiamat aku enggak haus. Jauh jaraknya. Minumnya itu waktu, mintanya buat nanti supaya aku nanti di padang mahsyar yaumul qiyamah enggak kehausan. Jauh sekali. Itu orang-orang yang apa ya, pikirannya dalam. Pikirannya ya, sekolahnya jauh. Ya, artinya dia pikirnya jauh sekali. Yang paling penting yang mana nih? Kalau di dunia paling sebentar, tapi di sono nanti aku minum, niat minum air zam-zam supaya jangan aus di padang mahsyar yaumul qiyamah. Ya, lihat orang-orang besar. Orang-orang besar begitu, enggak kayak kita. Kita niat minum supaya gol urusan kita. Kan kecil banget, ya. Kecil banget kita. Subhanallah, ya. Tapi dia minumnya buat nanti di sono. Jangan sampai haus di padang mahsyar. Ini riwayat Imam Baihaqi. Juga dia meriwayatkan dari Suaid bin Sa'id. Dia melihat Imam Ibnu Mubarak, Imam top nih, Imam Abdullah Ibnu Mubarak, ya. Dia bilang, "Allahumma inna ibni Abil Mawali." Abil Mawali dia katanya, ya. Aku Suaid bin Sa'id melihat Abdul Mubarak katanya meminum air Zamzam, dihadiskan hadis itu dari Imam Muhammad Ibnu Al-Munkadir, ulama besar dari tabi'in, ya. Top Imam Ibnu Al-Munkadir terkenal, ya. Dan dari hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia niatin, dia sebutin tuh guru-gurunya yang memberikan hadis ma'u zamzama lima syuribala. Kalau kita minum, kita bilang itu. Kita dengar dari kitabnya Imam Dimyati, karangannya Imam Dimyati, dari hadis fulan, dari Jabir sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzama lima syuribalah. Aku minum, ya Allah, niat buat jodoh. Ya, misalnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir dari Abdullah bin Abbas, khairu ma'in 'ala wajhil ardi ma'u zamzam. Paling baiknya air di muka bumi adalah air zam-zam. Paling mulianya air. Kenapa? Ta'amu ta'am. Ini dikaji atau disurvei. Makanan yang ada di dalam mineral. Mineral air zam-zam itu cukup untuk menahan makan. Subhanallah. Dan airnya enggak rusak dengan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Wa syifa'u sugum. Menjadi obat dari segala penyakit. Ta'am. Dia seperti makanan. Enggak lapar, hilang kelaparnya. Ya, subhanallah, ya. Itu riwayatnya Imam Ibnu Hibban. Lalu bab tentang orang-orang penghuni kota Madinah didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas. Al-Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Ya, kalian tinggal di kota Madinah lebih bagus
kepada buat mereka, jangan keluar dari kota Madinah. Laukanu ya'lamun, kalau kalian tahu. Karena di waktu-waktu sudah enggak enak hidup di Madinah dari zaman-zaman penguasa yang zalim, pada keluar semuanya dari Madinah. Enggak kuat penguasanya zalim. Kalau udah penguasa zalim, udah enggak kuat lagi deh. Ada segala kemaksiatan, ada pembunuhan, ada penculikan, ada pembantaian daripada Ahlul Bait, semuanya pada keluar dari Madinah. Padahal kalau dia tahu, jangan keluar dari kota Madinah walaupun ada apa-apa. Subhanallah. La yad'aha hadun raghabatan anha illa abdallahu fiha man huwa khairu minhu. Dia tidak meninggalkan katanya kota Madinah, bukan dia benci tetapi kepaksa. Kalau kita, dia cari kota Syam, dia cari kota Yaman waktu-waktu dahulu, ya. Illa abdallahu fiha. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir tatkala dia dikejar-kejar dari Irak, ya, dia berhijrah semuanya dengan anak istrinya, keluarganya yang diancam di teror, dia ambil semuanya, dia berangkat. Pertama-tama dia berangkat ke Madinah. Dilihat Madinah, mata-mata banyak. Mata-matanya orang-orang pemusuh Ahlul Bait banyak sekali. Dia pergi ke Mekah. Kali di Mekah aman, Mekah juga diintai terus. Langsung dia pergi ke Yaman. Jauh dia tuh. Yaman enggak ada. Dia pergi ke negeri yang utara, sini. Yaman utara hijau, buah-buahan, ya, musimnya enak. Enggak, pengen cari yang tandus. Dia pergi ke Hadramaut. Dia pergi ke Hadramaut yang tandus, yang sepi, yang kering, yang enggak ada banyak orang, yang kosong, yang dari nol, baru dia tinggal di sana. Ya, coba tinggal dari dulu dari Madinah. Ya. Dia bawa ke Hadramaut, dia mau isi dari awal lagi, jangan ada itu di urusan-urusan pemerintahan, dunia dan lain-lain. Subhanallah. Ya, Madinah itu tidak dia gantikan dengan negeri yang lain kalau bukan sifat dari dia enggak mau, terpaksa Allah kasih nanti negeri yang lain menjadi baik. Ya, tuh. Padahal Madinah sebenarnya ada tara bandingannya. Tapi mereka-mereka ke Yaman. Para habaib pada ke Yaman semuanya. Allah kasih negeri berkah, diberkahin oleh Allah negeri Yaman. Wa yathbutu ahadun ala la'waiha, tidak seseorang mantap tinggal di dalam kota Madinah, sabar dari penyakitnya, dari panas dinginnya, wa jahdiha, dari kelaparannya, kekurangan makanannya, illa kuntu lahu syafi'an, niscaya aku nanti menjadi syafaat kepada orang-orang penghuni Madinah. Orang tinggal di Madinah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Orang-orang yang duduk di Madinah sampai dia mati mendapat syafaat. Bahkan kata Rasulullah, aku yang menjadi syahid. Aku yang saksi bahwa dia umatku. Dan dia sabar di kota Madinah. Karena panasnya luar biasa. Dinginnya luar biasa. Begitu juga makanannya rada-rada susah. Enggak terlalu banyak seperti Mekah. Kalau Mekah lebih banyak. Tapi dikasih berkah oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis kedua dari Abu Hurairah. La yasbiru ala la'wa al-Madinah, tidak sabar atas segala kesulitan di kota Madinah dengan makanan dan lain-lainnya, wa syiddataha, dan daripada musimnya panas dan dingin. Seseorang dari umatku tinggal di Madinah, dia sabar dari panas dan urusan-urusan makannya, ya. Illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah aw syahida. Niscaya aku nanti kepada dia menjadi syafaatnya di hari kiamat atau menjadi saksinya. Sayyidina Umar tatkala di kota Madinah harga-harga barang naik. Harga-harga barang naik. Di mana-mana banyak kelaparan. Banyak kelaparan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Isbiru wa absyuru." Sabarlah kalian sahabat-sahabatku. Bergembiralah kalian. Sabar, dikit lagi ada lapar. Inni qad baraktu ala sa'ikum wa muddikum. Aku sudah minta sama Allah diberkahi di timbanganmu, ya, kailnya, gantangan berasnya, wa muddikum, dan mudnya diberkahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara dahulu belanja dengan gantangan atau dengan, kalau kita seleter. Ini seleter nih kalau tangan yang gede dikit, ya. Seraup bisa selek. Itu berkah, bisa asak, bisa dipakai rutinnya, berkah di kota Madinah. Wakilu wakulu wala tatafarragu fa inna ta'amal wahid yakfi al-nain. Kalau kalian makan, ya, tunggulah
bareng-bareng semuanya. Karena makan berdua katanya, makanan satu cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang, makanan empat orang cukup untuk enam orang. Masya Allah, berkahnya itu. Ya, kita kalau makan beramai-ramai berkah, pakai nampan, muter deh. Ya, makanan sedikit tapi cukup buat tiga orang, makanan buat empat orang. Wa innal barakah fil jamaah, sesungguhnya turunnya keberkahan di dalam makan itu lantaran kita berjamaah makannya. Faman sabara ala la'waiha, siapa yang sabar tinggal di kota Madinah atas segala musim-musimnya, panas dinginnya, wasyiddataha, dan kekurangan makanannya, kuntulahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah, aku nanti di syafaatnya menjadi saksi. Kalau dia keluar dari kota Madinah karena tidak kuatnya, karena ada sesuatu yang dia tadi masalah-masalah pembantaian, dikejar dan lain-lain, raghbatan minha, ya, dia tidak mau sebenarnya keluar dari kota Madinah tapi terpaksa, ya. Sekarang nih orang-orang Saudi, orang-orang habaibnya, orang-orang yang tinggal di Madinah dipajok. Kalau punya anak satu, pajaknya 200. Kalau punya anak dua, 400. Kalau punya anak enam, 100. Ya Allah, perpanjangan agamanya double. Jadi, mungkin tahun, mungkin banyak tanggungan. Kerjaan gak ada. Barang-barang mahal. Gak pada kuat. Sekarang pada ke Indonesia semuanya. Ya. Kalau lihat orang-orang Yaman ke Indonesia, kesianin. Karena dia diusir dengan secara gak mulia. Diusir secara gak mau, ditekan suruh bayar pajak. Masa Islam bayar pajak? Ya haula wala quwwata illa per orang. Kalau orang tua lebih double. Enggak mau dia orang tua di sini nongkrong. Enggak mau orang tua tinggal di sana tanpa kerjaan. Ya Allah, dikeluarin semuanya. Sekarang udah pada pulang 1 juta. Enggak punya kerjaan, anak banyak. Bukan diusir sih. Lo kalau mau duduk bayar terus. Siapa yang mampu bayar terus? Kerja buat dia. Nah, ini kita tolong, kalau ada orang-orang yang begitu, kita tolong bantuin dia. Kesian, dia gak punya jalan kemana. Negeri Yamannya lagi perang. Susah. Ya Allah. Kesian manusia. Begitu juga saudara-saudara kita di Palu. Saudara kita di Lombok yang belum lama. Wa man kharaja anha ragbatan amma fiha abdallahu bihi man huwa khairu minhu. Ya, kalau dia keluar tidak dengan rasa benci, dia senang tinggal di Madinah tapi kepaksa dengan penguasa yang zalim tadi, maka nanti Allah kasih negeri yang lain menjadi bagus. Dia tinggalkan di negeri lain, misalnya dia tinggal di Indonesia, dari masukin ke China 20 juta mendingan habaib dari Yaman masukin ke sini. You know China masuk KTP langsung, bener gak nih? Habaib sekarang pada masuk ke sini, gak punya di sono diusir-usirin, bukan diusirin secara terhormat, secara begitu. Kalau dia masuk kita bikinin KTP. Ya. Sayangnya pemerintahannya masih enggak nerima, masih pakai visa. Negeri-negeri lain semua masuk enggak pakai visa. Negeri Yaman pakai visa. Kan kesian banget. Ya. Kalau kita jadi menteri luar negeri, bebasin. Iya. Masa negeri-negeri yang lain pada pakai visa, enggak pakai visa, tahu enggak dipanggil on arrival. Artinya bisa di airport, ceplok langsung masuk. Giliran Yaman enggak bisa. Mesti saya jaminin dulu. Saya jamin 14 orang, saya jamin 10 orang, saya jamin 2 orang. Saya jadi jaminan sponsor. Kalau orang lain, di airport langsung masuk. Kan dibedain banget, dianaktiriin. Nah, kentar kalau ada menteri luar negerinya, kita bilangin, semua orang Yaman masukin ke sini. Ya, yang pada pinter-pinter, apal Quran, alim, warak, tuhut, yang pinter ilmu. Ya, cuman dia tinggal di Saudi aja. Di Saudi sekarang diusirin, sudah 1 juta keluar. Kemana tahu? Ada yang ke luar negeri, ada yang ke dalam negeri, ada yang ke mana tahu? Nah, dia nggak mau keluar, tapi dipaksa suruh bayar pajak. Ya, maka itu kita rahmatin, kita pikirin. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik buat dia. Amin. Rabbal alamin. Cukup dulu dua kitab. Wallahu a'lam wa ilmu atam. Wala ilma lana illa ma 'allama wa ahkam sirri asraril Fatihah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله سلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.